Assalamualaikum dan selamat tengah hari. So kita nak masak kari kepala ikan. So bahan-bahan yang kita perlukan, main item, ni jenak, kita ambil bahagian ekor hujung-hujung dengan kepala dia. Nampak gaya macam tak berapa nak senyum. So bahan tumisan, kita ada halba campuran, halia, bawang merah kecil, bawang putih, bawang besar. Semua dirampaikan. Daun kari, tomato, blendi, dan 4 sudu sebut kari ikan, 4 sudu cili bu, setengah cawan air asam jawa yang penuh kasih sayang, dan juga santan. Panaskan kuali. Hei, ayam terbang. Singkat sayur ni dulu . Okay, perkara pertama, masukkan minyak. Hantar kat peluang kak . InsyaAllah. So bila minyak kita dah panas, api medium . Api tak perlu nak besar-besar. Kita tak nak kita punya tumisan kita hangit. Masukkan halia, bawang. Ada orang blend, tapi saya tak nak blend. So kita sangai dia dulu. Sangai pula. Kita saute dulu. Okay, halba campur ni jangan masuk dulu . Sebab kita tak nak sebab kita tak nak dia hangit. Biarkan dia sekejap. Jadi macam asam pedas . Kalau kita rasa kita nak masam, kita letaklah extra apa kita boleh asam jawa. Kalau tak ada asam jawa, boleh buah asam keping. Seperti biasa, ingat orang putih je masak ada krek. Lagi hitam . Kita ubur sikit. Itulah kepala ikan salmon.
Tapi kalau orang tak biasa makan kepala ikan salmon, dia akan rasa macam sedikit pening eh. Sebab dia agak macam oily sikit lah kepala. Tapi memang terbaik, lembut je kepala ikan salmon. Okay, lagi ni agak-agak layu sikit. Kejap lagi baru kita masukkan kita punya halba campuran. Okay, tumis sampai naik bau. Okay, setelah tumisan kita rasa dah agak-agak okey, masanya kita masukkan halba campuran. Baru mamak kata dia. So dalam halba campuran ni dia ada biji sawi, dia ada halba, dia ada jintan. Okay, semua ni akan memberi impact eh, untuk masakan kita. Tapi ingat, halba kalau hangit dia akan pahit. So jangan sampai dia hangit. Itu pasal saya cakap api kena medium, jangan besar. Kita masak kat rumah tau, kita bukan nak berniaga, nak kena cepat. Dan bila tumis tu pastikan bau rempah tu hilang, baru kita apa masukkan next item, sebab kita tak nak bau hapak nanti. Tumiskan dia sekejap. Nah, tu dia bau kedai mamak dah keluar. Okey, seterusnya yang kita akan masukkan adalah cili bubuk dan juga serbuk kari. Serakkan dia.
Kita masak memang pakai sudu lah. Okey, kita masukkan sedikit kari ya. Sama juga dengan sebut kari ni, kita masukkan dia sampailah hilang bau tengik kari tu, sebab kita tak nak ada bau rapak kat kari masakan ni. Okay, kita memang tak masak guna sudu ke guna sendok ke, kita memang masak guna sudu. So tumis sampai pecah minyak, baru kita masukkan bahan seterusnya. Ha, betul. Kuali tu tak dalam. Masukkan daun kari. Okey, kelihatan dah pecah minyak. Kari pun dah semakin tenggelam. So next kita akan masukkan santan. Bagi dia didih sekejap sebelum kita masukkan apa kita panggil ayam asam jawa.
Oke, nanti saya kejutkan Kak Nora Nur ya. Bagi santan didih sekejap. Kita guna rempah kari babas. Mana ada open house, buat makan-makan sendiri je. So, santan dah didih, masukkan air asam jawa. Kacau rata. Rasa sikit lah sebelum kita cium garam. Okey, rasa masam, pedas-pedas sikit dah ada. So tinggal cium garam je. Kenapa buah asam jawa? Kata nak masam. So bila nak masam, kita buah asam jawa. Sudah cium garam, barulah kita boleh masukkan kita punya ikan. Tutup sekejap bagi dia proses kata apa kita
kita bagi dia proses masak dia cepat sikit untuk ikan. Itulah, kita masak tak suka rushing-rushing, tak suka nak laju-laju. Buat lek-lek je, buat perlahan-lahan. InsyaAllah. So, bila kita balikkan je saja ikan kita, baru kita masukkan kita punya tomato dan apa kita panggil? Bendi. InsyaAllah nanti saya pakai periuk ya. Ha, kalau belah nanti dia tak feel agak. Tak boleh nak serot-serot dia punya otak. Kepala ikan you, boleh kalau nak masak. Kalau ada kepala ikan you, masak je lah kari. Lagi-lagi dia punya sirip. Yang kita masak ni orang kata apa? Ikan jenaha. So, masanya untuk kita terbalikkan isi ikan kita. Oh, banyak-banyak aku nanti membazir. Buang je. So, better lah kita masak kuah yang tak membazir. Bila kita dah balikkan saja kita punya ikan, masukkan kita punya sayur-sayuran. Dan kita tambahkan lagi sedikit kemas sambal dia, tomato. Bila kita dah masukkan bahan-bahan ni, kita tutup lagi dia sekejap. So, dalam erti kata lain, kita masak dia punya side lagi satu. Dalam masa yang sama, kita masak kita punya sayur. Itulah dia. Masak laju-laju tak tahu nak pergi mana. So perut pun tadi tengah kenyang lagi sebab kita makan roti canai. So dah selesai urusan hantar anak pergi sekolah semua, so baru dah kita fokus kat masak. Okay. Betul, saya tak nak masak cair-cair sangat lah. Kita pakai pun kejap lagi kalau masuk
dalam periuk, bukan tak boleh pakai periuk, boleh pakai periuk, tapi bila dia memang dalam, tapi dia akan jadi lagi cetek. Sekejap lagi kan muncung ikan pula tak masak. So regam bendi-bendi kita eh. Bau dia macam marah je muncung ni. Bagian ekor tu dah masak. So kita tinggal celurkan kita punya bendi je. Sementara nak menunggu ikan tu masak, masuklah apa yang patut dalam cuci ni je. Okey Najia. So pada pengamatan saya, bendi ni pun dah lembut. Tomato lebih kurang sama. So jangan sampai ada yang hangit kat belah bawah ni ya. Tapi saya rasa dia tak hangit kot. Rasa lagi sikit sebelum kita mati api. Okey lah, nak sama dengan mamak. Mamak masak hari-hari. Okey, dapat mirip-mirip macam mamak pun dah okey lah. Yang ni dia punya pedas sikit ada, masam sikit ada, dia punya gempar rasa. Should be okay kot. Okay, last but not least, matikan api. Ikan kita pun dah masak, bendi pun dah lembut. Jangan sampai lama-lama nanti bendi kita ni dia agak lebam. So siapalah masakan tanpa ada apa orang panggil sedikit kehijauan lah. So ambil daun ketumbar ataupun kita panggil coriander leaf, kita just guntingkan dia.
buat tambah bau lagi sikit eh. Dah boleh makan dah dengan nasi panas-panas eh. Kalau ada roti gardenia pun dah boleh makan dah. Dia punya bau. Maka siaplah kari kepala ikan kita yang tak seberapa ni, yang mamak tak mamak sangat. Nah, itulah dia. Okey, pada yang memberi kata-kata semangat, pada yang memberi komen yang membina, terima kasih saya ucapkan. So, taklah pandai sangat masak, tapi bolehlah belajar-belajar sebab kita suka masak. Terima kasih kerana menonton. Saya geram utang bibir dia ni. Ini mesti lembut berminyak ni. Okey. So, kalau ada kari kepala ikan punya resepi, kongsi-kongsilah ya dekat Masak Apa Hari Ni. Terima kasih. Assalamualaikum.